Seperti yang Anda lihat, saat ini saya sedang berada di depan kafe abnormal, di mana kafe ini sudah banyak tersebar di berbagai kota di Indonesia. Tidak hanya sekedar abnormal, tapi juga bakso bujangan, sambal Carmilla, dan lain-lain itu sudah tersebar di mana-mana. Pertanyaan besar adalah siapa sosok di balik brand-brand keren ini. Dan hari ini kita akan wawancara salah seorang founder dari otak di balik semua ini, ya. Siapakah dia? Dia adalah Sarita Suteja, salah seorang founder dari CRP Group, sebuah perusahaan yang menaungi, membawahi banyak brand-brand kuliner yang ada di Indonesia. Muncul pertanyaan besar, bagaimana seorang Sarita Suteja dengan tim-timnya, dengan kawan-kawannya, bisa membangun perusahaan ini? Bagaimana perjuangan awalnya? Apa momen yang paling tidak bisa dilupakan? Dan tentunya bagaimana dia dan teman-temannya bisa membangun bisnis ini menjadi sebuah kerajaan kuliner yang tersebar se-Indonesia. Untuk tahu jawabannya, kita langsung saja masuk ke dalam untuk mewawancarai Sarita Suteja. Yuk! Nah, alhamdulillah hari ini saya sudah berada di sebuah kafe, tempat nongkrong saya di kota Bandung, ya. Dan kafe ini menjadi sangat fenomenal karena banyak banget sudah mulai berada di setiap kota di Indonesia, ya. Dan tentunya di samping saya sudah ada seseorang yang sangat inspiratif dan lagi-lagi wanita, ya. Mari kita gali, ya, apa sebenarnya mendasari beliau ini bisa menjadi salah satu founder dari kerajaan bisnis ini. Namanya adalah Teh Sarita Suteja, betul Teh ya? Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Teh, ya. Orang-orang Teh ya, yang tahunya itu kan sekarang udah abnormal ya, nasi goreng mafia, bakso bujangan udah ada di mana-mana tuh. Dan wih gila, ini siapa sih orang di balik ini, itu siapa gitu? Ya, dan rata-rata orang tahunya cuma hanya sekedar beberapa orang saja, misalkan tahunya Rex Marindo, kebetulan kawan saya. Dan tentu bukan hanya satu orang gitu kan, banyak ya, gitu. Nah, yang saya tahu karena saya orang Bandung sering main, Teh Sarita ini juga salah satu otaknya gitu ya. Nah, bisa diceritain nggak Teh? Dulunya tuh awalnya gimana kok bisa kepikiran apa membangun brand banyak kayak gitu ya, brand banyak kayak bakso bujangan, mafia abnormal termasuk yang baru-baru ini pabrik kopi gitu kan dan lain. Itu awalnya gimana sih? Awalnya sih sebetulnya sama seperti pebisnis-pebisnis lain pada umumnya gitu kan. Pada saat kita dulu kuliah mungkin kan punya mimpi yang suatu saat gue pengen jadi pebisnis, pengen jadi entrepreneur gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin pengen punya startup gitu kan. Iya, mesti startup. Gitu, kan? Zaman ini, zaman now kan ngomongnya gitu ya. Gitu kan. Jadi ya sebenarnya berawal dari mimpi, kemudian ya memang kita setting goal, kemudian ya kita jalanin gitu loh. Tapi ya jangan pernah lupa gitu bahwa apapun mimpi kita, apapun yang kita inginkan gitu, kita harus punya beberapa hal yang harus kita pegang teguh ya. Misalnya kayak salah satunya kita harus punya tujuan yang jelas. Oke, gitu kan. Tujuan. Ya benar gak sih, harus punya tujuan yang jelas. Kemudian kalau dari saya, pengalaman saya dan teman-teman founder lainnya di perusahaan ini ya, silaturahmi itu kan penting banget ya. Silaturahmi itu kan. Networking ya. Networking, bahasa kerennya networking. Temenan lah, temenan gitu. Iya. Networking. Kemudian kita juga kayak mungkin kalau mau milih pasangan hidup, kita juga harus punya kriteria. Kriteria tertulis maupun tidak tertulis. Mencari gitu, kriteria. Untuk partner-partner bisnis kita. Karena kalau kita ingin usahanya membesar, kita ingin usahanya punya percepatan. Betul. Itu kan kita mau tidak mau harus melibatkan orang lain. Gak mungkin sendirian. Gak mungkin sendirian. Superman aja punya Justice League kan. Mati pula dia, kan dia, sebelumnya. Dia udah, yang sendirian mati iya, pak. Iya. Kurang hebat apa coba gitu ya. Iya. Tapi tetap aja kan dia butuh teman gitu. Betul, dia butuh rekan-rekan partner untuk mengalahkan musuhnya. Sama aja gitu. Kita juga di bisnis kan kita tetap butuh teman-teman yang punya skill yang berbeda. Oke. Jadi ya ada beberapa lah. Jadi kalau ditanya awalnya gimana ya, awalnya ada dari kuliah berarti ya? Iya, dari teman kuliah gitu. Jadi ada tujuan yang jelas gitu kan. Kemudian juga
kita harus bikin perencanaan. Kira-kira saya harus tujuan perencanaan apalagi. Kita kira-kira di umur kalau dulu zaman saya sama teman-teman ya. Futuristik banget buat dia. Ya, nanti di umur sekian gitu. Iya, nanti di umur sekian saya pengen punya goalnya tuh apa misalnya okay, gitu. Baru kita tarik mundur harus ngapain aja. Begin with the end ya, berarti mulai dari akhir. Iya, kemudian baru di apa ya, dirumuskan untuk mencapai itu saya harus punya apa aja gitu kan. Apakah itu punya network, apakah itu punya modal mungkin gitu ya. Terus kemudian apakah punya skill tertentu yang saya harus bisa. Betul, jadi banyak lah. Jadi kalau ditanya awal mulanya gimana ya, awalnya berawal dari punya tujuan, setting tujuan dulu besar, terus di track ke belakang diperjuangkan. Tapi teh setahu saya teh ya, setahu saya sebelum masuk ke industri kuliner ini ya, itu teteh kan dulunya tuh kalau nggak salah konsultan ya, kalau salah ya, konsultan brand, personal marketing ya, konsultan brand. Nah itu kenapa kok tiba-tiba banting setir ke kuliner gitu, apakah itu artinya konsultan itu tidak worth it gitu atau apa? Konfirmasi ya, itu apa alasannya dong, gitu. Terus kenapa milih kuliner, kenapa nggak fashion, nggak kosmetik ya, kenapa? Semudah gini lah. Mungkin kalau cerita tentang zaman dulu consulting itu kan memang kita mulai juga dari kuliah. Kuliah. Kuliah jurusan apa teh? Punten. Saya manajemen. Oh, manajemen. Masih rada nyambung lah ya. Unpar. Oke. Anak Bandung ya. Anak Bandung. Sebenarnya sih kalau ngomongin tentang kenapa dulu awalnya masuk consulting? Sebenarnya mungkin karena dulu di masa-masa saya kuliah, tahun berapa tuh ya? Berapa ya? Tahun lama lah. Kalau anak zaman sekarang kan mungkin senengnya, trennya, hype-nya itu adalah jadi pemilik startup kan. Oke, iya 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 iya. Founder startup teknologi. Apa.com gitu ya. Gitu kan, itu kan keren. Iya. Di masa saya dulu kuliah, yang menurut kita waktu itu yang keren apa yang keren? Ya, menurut saya keren itu jadi consulting. Oh, berarti jadi kayak marketing consulting gitu loh. Jadi akhirnya memang path-nya apa? Jalannya itu memang dulu ya dibangun untuk jadi consulting gitu, tapi ternyata setelah dijalani gitu kan, ya ibaratnya masa berubah, kemudian bisnis berubah, skill kita pun juga berubah. Betul. Bertambah lah sebenarnya, bertambah sih, bukan tambah. Berkurang gitu, tapi akhirnya saya sama beberapa teman yang merintis bisnis consulting itu akhirnya kita duduk bareng dan kita kayak semacam meredefinisi sebenarnya kita maunya apa gitu. Oke, berarti gara-gara ngobrol akhirnya ketemu nih, kayaknya kita harus mulai yang lain gitu ya. Sesuatu yang sebetulnya menurut kita bisa punya apa ya, bisa membuat kita di umur XX yang tadi itu ya, tadi pas di awal itu di umur XX kita mencapai XX. Oke, kebayang. Nah itu apa momen, apa pemikiran, apa yang berubah gitu ya pada saat ngobrol teteh sama teman-teman itu, kok ini kayaknya kita harus pivot, kita kayaknya harus banting setir gitu. Nah, itu apa tuh, apa kriteria lah kalau begini, kalau tadi ya kriteria ya itu tadi ketika kita duduk bareng, kita mengulang ya, maksudnya kayak lebih ke ambil satu keputusan di mana di umur kita yang nanti di angka ini kita ingin ada goal ini sama ada angka XX. Oke. Nah, ketika kita tarik mundur, jika kita tetap ada di bisnis consulting, kayaknya pokoknya XX gak nyampe, nggak nyampe. Oke. Itu poinnya. Jadi kita dapat pelajaran di sini, pada saat buat dream itu ditarik ke belakang, itu harus benar-benar memastikan realistik ke sana gitu ya. Iya, karena kan tetap harus realistis. Iya. Ya mimpi sih mimpi dulu gitu, tapi kan at the end kita harus tahu bahwa kita bisa nggak nyampe sih. Bukan bisa nggak bisa, tapi kita pada saat kita bikin planning ke sana itu kira-kira angkanya nyampe gak segitu dan di segitu enggak. Oke. Jadi clarity benar-benar ya. Iya, jadi ketika kita hitung-hitung ternyata enggak nyampe, akhirnya kita berpikir ulang gitu. Kita tuh kayaknya harus bisnis apa? Nah, terus kita ngelihat kan consulting ya. Iya. Ngurusin bisnis orang jago ya. Anak konsultan itu kan ibaratnya enggak bisa ngomong, "Ada kayaknya menurut saya mah." Oh, harus data ya. Iya, menurut saya mah kira-kira kayaknya gini, kan enggak boleh ngomong gitu kan. Iya. Waduh, dimarahin gua sama klien dulu kan. Kirologi ya, kira-kira ya. Kira-kira kayaknya feeling gue mah. Iya. Enggak boleh kan ngomong gitu. Akhirnya kita dulu nyari. Ya sebenarnya berarti riset ya?
risetnya oh, kecil-kecilan juga. Oke, okay, kecil-kecilan. Nggak sampai, oh panggil agensi, nggak bayar juga gitu. Oh, dan pas waktu itu kan persutan juga kali. Ya, kita mau ngebikin riset juga kan butuh. Betul, betul. Butuh biaya ya, yeah, kalau bikin nasional gitu. Akhirnya kita bikin survei kecil-kecil. Yeah. Sebenarnya kan bisnis apa sih yang akan terus diminati orang? Pasti okay, berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan semudah dasar itu manusia. Sih, mikirnya benar-benar okay, sesimpel itu. Oke. Okay. Berarti kan kebutuhan pokok manusia itu apa sih? Sandang, pangan. Sandang, pangan, papan. Sekarang kuota. Kuota. Sekarang iya. Lagi kuota. Kuota. Tapi dulu kan sandang, pangan, papan. Okay. Belum ada kuota. Benar-benar. Baru enggak ya? Apa kuota tuh eksis? Eksis. Enggak makan enggak apa-apa saya. Iya, saya eksis. Gitu. Nah, akhirnya di tiga hal itu sebetulnya sandang, pangan, papan. Oke. Tadi kan pertanyaannya, ayah, kenapa nggak fashion? Akhirnya makanan, bukan kenapa nggak properti? Kan properti juga kebutuhan. Nah, kenapa akhirnya pilihnya kuliner? Karena yang pertama, karena memang kita dulu juga memang hobi makan. Siapa sih hobinya makan? Kayaknya nggak ada yang nggak hobi makan ya. Makan. Nah, hobi makan. Dan kebetulan waktu itu kan kita memang senang banget, selain senang kulineran, dulu tuh kita juga punya blog yang namanya Cerita Perut. Okay. Sebenarnya itu dibuat sama teman saya sih yang namanya Stefani gitu. Hmm. Tapi at the end, ibaratnya karena kita dulu bersama bergabung ya tadi silaturahmi tadi ya, berteman dan akhirnya si Cerita Perut ini karena yang nyumbang kontennya juga nggak cuma Stefani, akhirnya kita bareng-bareng nulis gitu. Okay. Jadi masing-masing merasa memiliki. Iya, kepemilikannya ya. Emang seneng nulis tentang makanan karena zaman dulu, kalau sekarang kan udah ada Instagram, udah ada macam-macam ya. Zaman dulu itu kan blog yang mengulas tentang kuliner juga nggak banyak. Nggak banyak, nah, betul. Jadi dulu memang kita mulainya lebih ke iseng. Okay. Ini kita kalau lagi abis kulineran makan-makan, foto-foto sayangnya kalau nggak dipost di sesuatu. Maka buatlah tuh yang apa tadi Cerita Perut itu. Namanya Cerita Perut dulu. Iya. Itu pertama karena kita suka makan. Hobi jadi, makan, ya, hobinya juga, makan. Oke, okay, itu dari sisi kesenangan pribadi. Iya betul, hobi. Karena ini lagi ngomongin bisnis nih. Oke. Okay. Kan? Karena gini juga bisa jadi tuh ya, kan katanya bisnis sesuai hobi. Apakah hanya itu pertanyaannya kan? Ya, belum tentu. Oke. Okay. Nah, hal kedua kalau ngomongin dari sisi bisnisnya, okay, kita ngeliat nih sandang, pangan, papan kan. Oke. Okay. Kalau sandang fashion, artinya kan kita harus punya kemampuan dan harus punya keinginan fashion tuh, gitu kan, untuk sangat menjadi fashionable. Bisa dibilang dunia fashion itu kan sangat-sangat cepat ya. Terus-terusan, betul, betul. Gitu. Dan terus terang, ini terus terang banget. Gak ngerti. Saya satu gak ngerti, dua gak fashionable. Oh. Gitu, maksudnya kayak, woi apa sih kalau cewek kan seperti itu ya nanti pakai. Oh, pokoknya tebel gitu ya. Dari itu, Mac, ini kan lagi fashion ya. Maksudnya kayak, oh pakai baju kayaknya keren kalau OOTD. Hari ini apa? Beda, besok apa lagi, tema gitu. Saya gak bisa. Apa adanya aja lah gitu ya. Kalau saya sesimpel, aduh buat kalau boleh setiap hari pakai kaos aja lah. Enaknya gitu, gimana gitulah gitu. Gitu aja gitu, okay, jadi nggak okay, fashionable. Yeah, oke, okay, karena nggak gitu, fashionable. Kan, kalau kita nggak punya skill di fashion gitu, ya susah dong gitu kan. Betul, nggak menjiwai udah akhirnya. Nggak terlalu menjiwai itu dari sisi fashion. Kalau papan itu kan properti. Properti. Nah, properti. Gede loh itu duitnya gitu, tapi kenapa gitu? Itu dia gitu. Satu, kita nggak ahli. Kedua, gak ahli. Modalnya itu tinggi banget kan ya. Oh, nggak ada duit. Gimana namanya itu terserang lah. Iya, jujur brutal ini sesi jujur brutal. Senang banget gitu kan. Kalau makanan satu mungkin seneng makan gitu. Seneng makan. Masih punya passion gitu. Masih punya passion. Oke, kalau kayaknya kalau makanan lebih mending, lebih okay, bisa kita apa ya? Lebih bisa kita pikirkan. Okay. Karena satu kita suka makan. Sama yang kedua kayaknya kalau misalnya kita masuk ke industri makanan itu adaptasinya, proses learning belajarnya itu lebih bisa ditoleransi gitu. Maksudnya toleransi, kayaknya lebih bisa kita manage resikonya dibanding saya masuk properti atau masuk fashion. Oke, masuk akal, masuk akal ya. Jadi maksudnya dari sisi bisnisnya sih kita melihat berkaca pada modal ya, sumber daya yang kita punya. Sumber daya. Gitu loh. Jadi modal bukan hanya modal uang berarti di sini ya. Bukan cuma ngomongin modal, betul, gitu, betul. Tapi sumber daya yang kita punya, skill yang kita miliki, sama mungkin ya passion kita juga gitu. Iya, karena iya, kalau ngomong fashion sama properti terus terang beneran buta banget gitu kan. Okay, tren yang lagi bagus tuh apa ya? Aduh mati gue. Aduh, ditanya mumet dah gitu. Mumet gue, nggak ngerti banget gitu. Warna yang lagi disukai wanita apa? Apa ya? Juga. Nah, tapi pertanyaannya, apakah tadi kan hobinya makan tuh? Tapi kalau dari segi masak sendiri, teman-teman yang tadi kan berapa orang sih mulai tadi? Mulai 7. 7 orang. Nah ini ada yang ngerti nggak? Nah,
kalau kita cerita awal mula bisnis gitu, bisnis kuliner gitu, memang dari awal tuh kita nggak beberapa orang yang dulu deket dengan kita gitu, yang awal-awal tim awal tuh sebenarnya ada 4 orang. 4 orang. Nah, 4-4-nya itu nggak bisa masak. Wih, itu nggak bisa masak. tapi kita bisa makan dan hobi makan. Hobi makan itu modal. Jadi Anda hobi makan itu modal, cuy. Karena gini tuh ya, saya pernah, ini pengalaman pribadi gitu ya. Waktu saya di kampus dulu ikutan lomba kayak gitu. Sama enggak jualin makanan? Apa kayak kafe gitu gitu kan. Si dosen nanya, "Emang kamu bisa masak?" Saya bilang, "Enggak." "Loh, kamu kok bisa jualin makanan?" "Ya bisa dong. Kan enggak harus jadi apa namanya? Enggak harus jadi dokter dulu tuh bisa bangun rumah sakit tuh." Bilang. Enggak harus jadi monter dulu bisa bengkel kan? Setuju. Dan enggak sebaliknya, enggak semua apa yang pemilik rumah sakit itu dokter gitu. Gak semua pemilik bengkel itu montir gitu. Artinya gak harus ahli di bidang itu ya. Yang penting seneng, terus kita melihat bisnisnya, potensinya ada, mainkan di situ. Nah, salah satu keunggulan, bukan keunggulan ya, biasa yang terjadi ketika seorang memulai bisnis itu berawal dari hobi, itu pas giliran jatuh, berjuang lagi. Karena ya aku sedang. Nah, selama pas bangun dulu itu, pernah gak sih ngalamin kayak semacam bangkrut gitu, jatuh gitu, atau langsung berhasil tiba-tiba? Nih, kalau kita tarik mundur sebelum kita bikin Cita Rasa Prima ya, gitu. Wah, itu sih ada kali 10 lebih kita bikin usaha, tapi lebih dari 10 kali. Akhirnya tutup. Grand closing. Grand closing. Apa? Kalau ditanya yang kuliner berapa banyak? Ada sekitar 2. Oke, kuliner 2. Oke. Gitu. Yang lainnya kecil-kecilan lah ya. Maksudnya ada yang waktu itu kita punya gerobak, ada yang waktu itu kita punya warung prasmanan. Okay, gitu. Tapi ya karena dikelolanya juga unprofesional, kemudian masih nyambi karena kita kan dulu ya karena konsultan. Ya, jadi betul. Yang itu jadi kayak apa ya? Dianaktirikan lah maksudnya. Energi ya, sisa lah ya. Jalan gitu, tapi asal ya enggak terlalu di manage dengan baik, akhirnya rugi. Bukan enggak ada omsetnya ya. Omsetnya selalu tiap hari habis. Hari ada saldo. Tapi masalahnya pengeluarannya lebih besar. Pengeluarannya lebih besar. Artinya apa? Bocor. Management. Iya, management. Jadi maksudnya ya bahasa kerennya mismanagement. Iya. Bahasa jeleknya ya lu bego aja lah. Boncesmastery.com. Bego aja lah, pokoknya lu bisa ngatur berarti. Betul. Jadi maksudnya ya, tapi memang kalau cerita pengalaman masa lalu ya maksudnya apa aja yang kita udah pernah buat sih sebenarnya banyak. Cuma memang ya pastinya nggak terkenal ya. Iya gimana mau terkenal, baru bentar betul. Juga habis gitu. Nah itu dia teman-teman, jadi seringkali kita tuh melihat kayak yang ada sekarangnya gitu. Ini gila abnormal di mana-mana gitu kan, pabrik kopinya juga besar, nasi gorengnya juga banyak gitu. Gak tahu kan pernah gagal gitu. Ini nasib lu tuh sama kayak dia gitu dulu ya, tenang aja gitu. Tapi waktu itu ada kayak semacam apa ya, kalau kasih personal ya karena nilainya mungkin waktu itu sangat besar, kayak 8 miliar gitu, kayak jatuhnya tuh kayak drop gitu, depresi. Pernah ngalamin kayak gitu gak, atau karena ruginya kecil biasa aja sih gitu, atau gimana? Ini tahun 2000, sebelum 2010-an ya, sebelum 2010 itu bahkan kita pernah punya quote-unquote kayak utang ya, macam-macam ya, tapi kita nganggap itu kerugian bisnis lah ya, utang. Itu malah hampir angkanya itu hampir 1M. Di tahun 2010-an itu gede cuy, ya 1 miliar lebih. Banget lah. Yeah. Itu terus cara medis emosinya bangkit. Ya, maksudnya kan at the end kan gimana ya ngomongnya? Gini, justru karena ada satu karena ada hutang itu, gitu, jadi motivasi justru. Iya, jadi akhirnya kan kita berpikir bahwa kita harus bisa punya usaha yang ibaratnya harus ngebalikin itu semua. Iya. Jadi sebenarnya maksud gue utang tuh benar-benar kita ngutang ya, tapi ya tadi kerugian bisnis, karena beberapa prinsip dari beberapa teman saya itu kalau kerugian bisnis, padahal sebenarnya kan fair-fair aja ya, misalnya namanya juga bisnis gitu kan? Namanya juga bisnis, kan gue juga nyetor, lu nyetor, tapi kalau kita pengennya kalau kita rugi itu gue balikin deh duit lu gitu, walaupun kecil, walaupun lama ya gitu. Nah cuma kan gue harus punya amount money itu kan untuk gue kasih ke orang, betul. Karena kita berpikir balik lagi silaturahmi tadi gitu, mengecewakan orang gitu ya, mengecewakan orang, dan maksudnya kalau saya punya apa namanya, kalau saya mengecewakan orang di bisnis khususnya itu kan kadang-kadang biasanya akan terlihat sih orangnya kayak apa. Ada orang yang
justru nanti akan berbicara buruk tentang kita ada yang enggak. Yeah. Tapi dua-duanya harus kita balikin. Yeah, tapi yeah, mungkin nanti next kita bikin usaha lagi, jangan ngajak yang pengalaman berharga di situ aja, ya. Gitu. Bener, bener. Jadi awal-awal gitu, enak gitu, ujung-ujungnya enggak enak. Kan biasanya orang gitu, kalau gitu, misalnya ada rugi ribut kan, yeah, tapi kalau ada untung dia diem biasanya. Iya, bener-bener kayak gitu. Pas giliran untung awal-awal ini milik kita gitu. Pas giliran udah susah, tenang ini milik saya gitu. Pernah ngalamin kejadian enggak gitu di tim? Kalau tim sih enggak. Kalau enggak, di ya? Tim tim inti ya. Iya, tim inti sih ya. Enggak ya, alhamdulillah. Untungnya enggak. Makanya mungkin ada beberapa, saya lupa waktu itu minjem istilahnya siapa ya, ada, lupa waktu itu bicara dengan siapa gitu. Hmm? Ada satu orang yang cukup senior lah, itu ngobrol, terus beliau bilang gitu, tau gak sih kalau saya ngelihat kamu, kamu sama teman-teman kamu ini gitu, sebenarnya aset kalian yang paling berharga itu bukan lagi ngomongin tentang skill-nya lah, ya itu berharga juga, justru kalau saya melihat grup kamu ini, Aliana, gitu, sebetulnya yang paling berharga itu adalah persahabatan kalian. Persahabatan. Karena kalian tidak, kan kalau cerita tentang founder 7 orang itu kan pasti ribut ya, gitu, kepalanya ada 7, gitu. Cuma kita bilang bahwa yang paling penting itu adalah kita harus punya tujuan yang sama dulu. Betul. Gitu. Sama ada yang menyatukan itu justru, ada yang ngikat ya. Dan sebenarnya dulu tuh waktu kita awal-awal bisnis, kita tuh udah pernah bilang gini, maksudnya kita bikin satu komitmen yuk, apa gitu kan. Kita bikin satu komitmen, pokoknya apapun yang terjadi, gue itu gak mau ribut soal duit. Itu aja udah pokoknya. Jadi kalau udah ngomongin tentang duit, udahlah diberesin aja gitu. Jangan sampai ini tuh panjang. Panjang, malah ngerusak persahabatan. Iya gitu, karena atau kalau misalnya memang ada potensi ngerusak persahabatan, mending kita break aja gitu. Maksudnya mendingan kita salah satu ngalah, either gua mundur atau gimana. Jadi karena biar gimana pun juga kan gak enak ya kalau sama-sama temen, apalagi sama saudara, itu kan paling serem ya. Paling sama ada juga saudara? Enggak, kalau sekarang enggak ada. Tapi ya di balik itu yang memang yang paling utama itu adalah ya kita harus memelihara itu, yang saya visi yang sama. Betul. Sehingga ke depannya visi itu yang kita sama, selalu fokusnya ke solusi. Balik lagi ke situ, visinya lagi. Visinya lagi dan fokusnya ke solusi. Solusi. Jadi kalau ada problem itu jangan kita bahas problemnya terus. Aja emang problemnya ya udah gitu. Udah. Nggak usah terlalu membahas, lu yang salah, gua yang salah, yaudah salah kita gitu kan. Salah kita, betul ya. Yaudah kalau salah mah udah aja akuin gitu, lu yang salah. Nah ini menarik deh, karena banyak sebagian orang, ada sebagian orang yang punya prinsipnya sebaliknya. Gue kalau mulai bisnis gak mau banyakan, gue mending sendiri aja, untung tanggung gue, rugi tanggung gue, gitu ya. Nah ini beda sama Teh Sarita dengan teman-teman. Tapi itu juga nggak salah ya. Iya maksudnya nggak salah itu gitu. Juga bagus. Nah, maksudnya gini, supaya teman-teman yang punya paradigma kayak saya barusan, yang bilang satu orang itu punya paradigma baru gitu. Oh ternyata kalau dia itu bikinnya begitu, kenapa paradigma yang berbeda gitu? Yang dimiliki pada saat memulai bisnisnya itu barengan, apa suka dukanya lah gitu. Sukanya apa? Dukanya apa? Dukanya dulu kali ya. Dukanya dulu ya pusing karena kan banyak input. Iya. Kan pasti pusing karena kan menyatukan kepala lebih dari satu orang itu kan lebih sulit ya. Iya. Orang gitu. Jadi belum nanti baper giliran ada idenya di ini ya. Apa di dimatikan. Yang ngomong aja dilaksanain dan di gua jadi cuekin. Nah, kan kayak gitu. Bener tuh. Pasti kemungkinan geser kayak gitu tuh. Ya itu mah dinamikanya lah. Betul, maksudnya betul. Kan at the end kita, karena kita bilang kita mau bikin usaha ini lebih ke profesionalitas, ya udah kita profesional aja. Jadi kayak misalnya ada sih dulu, zaman dulu sempat ada saya kayak, oh cara gue kayaknya lebih bagus dengan ini. Yang sekarang ini gitu. Udah. Nah biasanya kalau kita mensiasatinya dulu, tapi usahanya masih kecil ya. Kalau sekarang nggak bisa coba-coba. Betul. Tapi kalau dulu kita bilang gini, ya udah gimana kalau misalnya sebulan kita pakai cara lu, sebulan pakai cara gue, terus kita ukur. Ngecek, betul. Kan lebih mana yang lebih proven? Lebih fair gitu kan. Jadi maksudnya kita ukurnya itu misalnya dengan angka tertentu atau misalnya dengan efisiensi tertentu. Kan kita bisa tarik datanya gitu. Ya itu mungkin karena kita basicnya juga anak-anak consulting, jadi mikirnya itu bisa sampai sana. Sudah gitu. Biasa ya, udah biasa ngemecahin masalah orang lain kan. Jadi enggak baperan juga gitu. Itu mah lu aja kali memanipulasi data apa gitu. Kita ngomongnya pakai data aja. Iya. Jadi misalnya lebih empiris lah, enggak ngarang-ngarang bahwa ada kayaknya mah. Ya, itu enggak boleh. Di dunia bisnis kayaknya kirologi enggak boleh ada ya. Iya kan? Nah, sekarang Teh, selama perjuangan ini masih kita bicara momen-momen perjuangan awal gitu ya. Selama pas waktu bangun CRP Group ya, mungkin teman-teman tahunya abnormal mungkin, tapi di bawah CRP Group itu ada ke momen emosional ataupun yang konflik atau apa ya, karena dimulai dari persahabatan yang akhirnya tuh kayak semacam wah pokoknya emosional banget lah bagi semua tim gitu ya. Ada ke momen kayak begitu, supaya teman-teman mungkin juga sering curhat sih ke saya, ada orang-orang tuh
Kang ini bagusnya gimana ya, lanjut atau berhenti atau saya mundur atau dia yang mundur ya? Ada nggak kayak gitu? Sih, maksudnya kalau ditanya tentang kita tuh pernah nggak sih ribut? Iya gitu kan? Ribut mah sering, kalau ribut mah, tapi ya ributnya itu dalam hal apa dulu gitu. Yeah. Jadi yang paling paling utama banget ya jangan baperan aja sih sebenarnya. Nah, kuncinya bagi teman-teman yang mulai bisnis bareng-bareng gitu ya, gak boleh baper. Jangan baperan lah, karena kan maksudnya kalau ngomongin tentang usaha bisnis ini kan sebenarnya kayak kita punya anak ya. Maksudnya kita kalau punya anak itu kan pengennya segala sesuatu yang terbaik untuk anak kita. Betul. At the end kan gitu kan. Segala sesuatu yang baik untuk anak kita kadang-kadang itu membutuhkan pengorbanan kita orang tuanya kan gitu ya. Jangan baper itu dalam arti itu ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa keputusan yang harus diambil, tapi sebenarnya secara personal sebenarnya gue agak kalau bisa jangan gitu loh. Tapi kan maksudnya kalau keputusan itu harus diambil ya bersama gitu ya. Ya apa boleh buat gitu karena untuk kebaikan perusahaan ini. Iya, kayak apa ya kalau to be honest gitu kayak gue kan suka dibilang, oh lu kan founder, harusnya kan lu bisa macam bisa semua hal gitu. Ada yang ngomongin kayak gitu ya? Iya, maksudnya kayak misalnya lu kan founder gitu, masa sih lu gak bisa mutusin gue mau kemitraan gitu kan, masa sih lu gak bisa mutusin kasih gue lah tempat di sini gitu kan. To be honest, gue bilang founder itu sebenarnya ya just a name sih buat gue ya, itu mah cuma kayak quote on quote kayak phrase penghargaan buat gue. Gimana ya, gue yang mendirikan, iya betul tapi ketika kita udah masuk ke dalam nyemplung corporate, di dalam corporate kita udah punya komitmen profesionalitas di mana gue itu kan kalau di kebetulan gue itu salah satu shareholder yang masuk di manajemen, tapi ada shareholder yang tidak masuk. Ya. Sekarang gue mau menjalankan fungsinya sebagai apa dulu? Kalau gue sebagai manajemen ya of course gue punya KPI harus sendiri, ngerti kan? Juga di situ kan skillnya apanya dan semuanya kompetensi spesifik di apa sih area gue kebetulan gue kan corporate communication. Yang area gue corporate communication kalau kemitraan itu tim sales nanya produksi gak ngerti tanya si itu gitu ya orang yang handling produksi jadi keputusan kayak misalnya harus buka cabang di anu di mana gitu nah to be honest itu bukan keputusan gue cuma ya harus dipisahkan antara cerita founder shareholder dan manajemen beda jangan mentang-mentang oh dia makan founder dulunya gini harus ini segala macamnya gitu ya jadi posisinya perannya di mana harus jelas gitu. Nah kan ini profesional tadi poinnya di profesional ini kan berarti mulai dari 7 terus mungkin dari 4 awalnya ya 4 gitu ya 4 orang terus 7 orang terus bareng-bareng makin banyak kan. Nah ini 4 orang ini skillnya secara skill tuh sama gak sih tuh? Karena kan ada gini ada orang yang marketing nempel barengan nanti gak ada yang ngurusin produksi gitu. Nah mungkin teman-teman perlu tahu skillnya tuh apa mereka gitu ya termasuk Tesarita apa tadi kan communication tuh. Nah yang lain tuh apa gitu supaya oh ternyata salah satu keywordnya itu sebenarnya bukan hanya sekedar partnership aja bareng-bareng tapi yang memang punya skill berbeda gitu. Nah itu apa itu? Nah sebenarnya kalau mau di generate tuh sebetulnya harus ceritanya ke bertujuh karena kalau tadi bertujuh ya awalnya kan ada yang bisa masak atau enggak ada tapi di antara bertujuh itu ada yang bisa masak ada yang semua ada kan dan dia nyiptain bumbu nasi goreng mafia pertama kali dari semua grup CRP pertama kali itu mafia nasi goreng mafia benar ya nasi goreng mafia jadi ada yang bisa masak kemudian ada yang bisa marketing. Gitu ya. Terus ada juga yang ngerti operasional masak marketing. Ada yang ngerti tentang keuangan. Gitu. Ada yang ngerti tentang bukan ngerti lah ya handling rekrutmen awal-awal. HRD lah ya, HR. HRD tapi dia tuh in charge doang. Jadi kalau dibilang skillnya tinggi di situ enggak. Tapi kan kita harus bagi diposisikan. Kita harus bagi peran. Terus ada juga yang harus abang ngitungin keuangan sama ada yang bisa ngedesain. Gitu karena kan ada yang ngedesain harus ngerti bangunan kan harus ngerti secara interior, arsitek gitu ya. Itu ya itulah skill-skill berbeda yang kita punya saat itu. Iya, berarti bisa dikatakan kalau saya melihatnya ya sebagai orang apa melihat perkembangan dari CP Group ini yang membuat akhirnya bertumbuh tuh salah satunya adalah bertemunya skill-skill ini dan peran yang berbeda kan sebenarnya. Silaturahmi tadi networking ujung-ujungnya gitu. Iya. Karena kalau samaan doang, justru yang biasanya yang sering cek-cek itu yang samaan ya, Teh? Iya, betul. Pernah dengar cerita kayak gitu? Orang-orang yang... Karena kan dua kepala yang sama-sama dominan mungkin. Sering. Maksudnya kan kalau dominan itu kan misalnya kita sama-sama ngertinya. Ngerti gitu kan. Gue ngerti, gue juga ngerti. Ujung-ujungnya kita ributnya di marketing. Iya kan? Tapi kan kalau kita ngomongin bisnis harus ada yang masak, iya, harus iya, ada yang rekrut karyawan, harus ada yang training, harus ada yang...
ke pasar. Iya, iya, benar. Iya kan itu semua harus dipikirin juga. Jadi jangan kita ributnya marketing terus. Betul. Cuma ada marketing tapi enggak ada yang masak, apa yang mau dijual? Nah, jual, tapi kuliner, makanan ini di situ salah satu kuncinya gitu. Nah, Teh sekarang masuk ke karir Teteh gitu ya. Dulu kan berarti kuliah di Unpar ya, jurusan manajemen gitu ya. Nah, apakah dari dulu emang sudah bercita-cita jadi pengusaha atau apa udahlah karena tuntutan kuliah? Oke, misalkan langsung jadi pengusaha atau gimana? Sebenarnya saya ini Dewa Eka Prayoga jurusannya pendidikan. Tiba-tiba jadi pengusaha kan gak nyambung sih dulu. Gak jadi guru gitu. Ya nyambung sih, kalau jadi trainer nyambung gitu. Cuman tadi kan apakah sudah bercita-cita dari dulu atau gimana? Kalau jadi pengusaha sih dulu mimpinya mah pasti ada, tapi belum sejelas sekarang. Yeah. Maksudnya baru ngawang-ngawang aja gitu kan. Yeah. Tapi dulu masih ada kebimbangan antara mau jadi pebisnis atau mau jadi manajer. Kayak keren juga ya jadi manajer. Oh, makanya masuk manajemen gitu? Iya. Yeah. Oh, iya. Yeah. Manajer perusahaan anu. Tapi kan at the end waktu kita udah keluar dari kuliah, suatu saat nanti gue pengen jadi pebisnis gitu, ngomongnya tuh gitu. Tapi kan tetap aja jadi pebisnis itu kan butuh skill, butuh mental. Dan aku paham bahwa kayaknya tetap harus belajar dulu, harus kerja dulu sama orang. Jadi akhirnya waktu... Tapi sempat kerja dulu? Sempat. Oh, sempat kerja dulu? Sempat kerja di bank. Bank? Oh. Pernah kerja di bank. Sempat kerja di bank. Kerja di kafe juga. Kafe. Tapi kafenya cuma satu cabang dulu. Tapi itu kan tahun berapa ya? Udah lama banget. Wah, ini kan tahun berapa nih? Usianya berapa tebak kira-kira? Usianya berapa? Ini kita selisihnya kurang lebih kayaknya 10 tahun deh. Percaya nggak? Iya, iya. Berarti emang dulu udah ada cita-cita jadi pengusaha. Cuman nggak sampai seclear sekarang gitu ya? Iya. Alasannya apa? Apakah, karena kan ada orang yang memang, karena gini, kalau kita bicara masalah bisnis gitu tuh ya, ada orang tuh yang awalnya tuh motivasinya karena uang gitu. Yeah. Ada, tapi saya yakin di balik uang tuh ada sesuatu gitu. Kalau nanya itu apa tuh? Dulu ya waktu zaman kuliah sih rasanya keren. Ah, keren, oh keren. Dulu. Oke, 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 keren, keren. Tapi kalau ditanya sekarang, apa ya, kalau ditanyanya sekarang, kenapa sih pengennya jadi pebisnis, nggak kerja sama orang? Yeah. Karena saya merasa bahwa gini, kalau misalnya kita jadi pebisnis, kita punya sebuah power sebetulnya yang bisa memberikan impact banyak orang. Sebenarnya itu gitu. Jadi kan dengan kita buka outlet misalnya gitu, kita bisa menciptakan rekrut karyawan, banyak lapangan pekerjaan. Kemudian kita bisa men-setting values yang kita mau. Kan kalau kita kerja sama orang lain, kita nggak bisa. Iya, ngikutin value-nya ya. Betul. Tapi kan kalau kita jadi pebisnis, dari awal kita bisa setting value-value itu. Iya. Gitu kan. Jadi... Orang punya kita kok gitu ya? Iya, jadi kan itu maksudnya kita bisa setting value di mana ya kalau memang keinginan pribadi sih kan pengennya kita memberikan impact ya. Betul, impact. Memberikan impact positif kepada orang. Walaupun... Kalau ditanya motivasinya ada uangnya atau enggak, ya pasti, pasti ada. Karena kepastian itu uang, udah. Kan? Itu. Dan ini mah lebih ke alasan personal banget lah. Maksudnya ketika kita ingin quote on quote menolong orang lain, ya. Kita harus punya uang gak sih? Iya. Bener kan gitu. Jadi akhirnya saya berpikir, oke, berarti tujuan saya itu ya, saya punya KPI pribadi uang, iya jawabannya gitu. Tapi uang itu bukan berarti harus dipakai konsumsi semua. Tapi keinginannya itu adalah untuk ya, apa, gitu. Suatu saat nanti kan uang juga nggak dibuang mati sih ya. Iya, betul. Maksudnya uang itu kan amalan setelah dibalik uang itu sebenarnya kan. Jadi maksudnya setelah, karena saya kan sempat berandai-andai lah dulu waktu uangnya juga belum ada sih. Sekarang juga belum ada banyak juga sih, uangnya belum segitunya gitu. Tapi kita berandai-andai lah. Saya berandai-andai sering mikir gitu maksudnya. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa seandainya suatu saat nanti uangnya tuh udah banyak banget, banyak banget sampai lu mau beli apa aja udah bisa, lu mau ngapain aja bisa, mau apa sih? Lah bener itu harus ditanyakan. Terus abis itu lu mau ngapain sih? Betul. Gitu. Kalau lu punya uang misalnya kayak kasarnya gini lah, nih ya sekarang di depan muka lu nih, gitu, ngasih uang 1 triliun misalnya, lu mau ngapain gitu kan? Pingsan kayaknya. Oh aja mau ngapain? Maksudnya anggap. Amal udah, terus bikin cabang udah. Invest orang udah, terus mau ngapain? Betul. Kan FDN gitu kan, mikirnya gitu, oh ya ngapain gue ya gitu kan. Sebenarnya kan kadang kan kita di sisi-sisi, kalau buat saya pribadi ini ya, gak tau orang lain gitu. Kalau menurut saya kadang sangat-sangat humanis sekali bahwa di satu sisi pemikiran saya tuh kadang kan ketika semua hal udah ada, kadang-kadang tuh yang membuat saya bahagia itu kadang-kadang hanya dengan melihat orang lain bahagia. Itu aja sih, jadi kadang-kadang karena itu tuh gak bisa dibeli pakai uang. Iya, betul. Jadi kayak misalnya ngelihat apa ya, misalnya saya pernah
donasi sesuatu, misalnya ke, let's say saya gampangnya yang pakai contoh saya panti asuhan. Iya. Nah, ketika misalnya dalam bentuk makanan, betul. Saya sebutkan, ketika melihat anak-anak itu makan dengan bahagianya, buat saya itu nggak ternilai harganya. Gitu. Yeah, yeah. Walaupun nggak pernah melihat secara langsung, saya kalau kita donasi dapat kabar biasanya. Biasanya orangnya ngasih foto ke kita. Iya, dapat kabar foto. Kadang-kadang kalau lagi bengong-bengong sendiri lihat-lihat foto bisa nangis sendiri. Gitu. Karena saya ngerasa iya ya, maksudnya ternyata apa yang saya punya itu bisa bikin orang lain sebegitunya ya, sebegitu, bahagia. Sebegitu bersyukurnya loh dia dapat makanan, padahal mungkin buat kita nggak seberapa harganya. Gitu. Tapi kan kadang kan bukan angkanya, gitu, tapi ke apa ya? Kerelaan kita untuk membagikan itu secara ikhlas itu kan yang kadang-kadang nggak bisa dibayar pakai uang. Betul. Gitu kan, maksudnya uang seberapa pun nggak akan bisa membayar rasa yang kita rasakan itu. Betul. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa ya sekarang tujuan bisnisnya kalau ditanya untuk apa, ya itu tadi, gimana caranya saya bisa bikin hidup saya berguna untuk orang lain. Untuk orang lain. Gitu, karena kan yang ditinggalin kalau setelah kita nggak ada emang apa? Ayo apa? Apa coba? Ayo apa? Kalau katakan harimau ninggalin belang. Belang, manusia meninggalkan? Iya, tahu juga gue. Iya. Ya jelas. Iya, amal ya. Iya, maksudnya kan pengennya itu kan sesuatu yang kita tinggalkan itu. Legacy ya, warisan. Legacy kita itu kan bisa membuat orang lain lebih bahagia. Iya, bahagia. Sebenarnya lebih arahnya ujung-ujung sana. Iya. Karena gini, ada beberapa orang yang berpikir kayak begini, pada saat melihat sebuah perusahaan besar gitu ya, perusahaan besar, entah itu besar tuh yang namanya besar secara brand atau misalkan cabangnya banyak dan lain-lain gitu, ada sebagian orang ya, entah mungkin bukan Anda mungkin gitu ya, ada sebagian orang mikir gini, ih ngapain sih ngejar dunia, ya, ngapain sih bisnis, udahlah fokus aja ke akhirat gitu kan. Padahal tadi baru kita dengar ya bahwa ternyata di balik itu ambisinya sebenarnya bukan itunya kan, tapi sesuatu di balik itu gitu. Tapi kan itu balik lagi pilihan sih. Misalnya gue juga nggak bilang bahwa orang-orang yang bilang, oh ngapain sih akhirat aja. Yeah. Itu juga satu hal yang baik. Bagus. Gitu ya. Bukan, maksudnya bukan berarti itu negatif. Iya, iya. Nah, ini untuk paradigma aja untuk teman-teman. Yeah. Oh iya juga ya, mikirnya kayak begitu toh gitu ya, toh. Tetap aja, maksudnya ya kita mah bisnis. Mungkin kan saya mah mungkin ibaratnya gini lah kalau ngomongin tentang ajar akhirat gitu ya. Maksudnya kan banyak juga guru-guru tahfiz misalnya. Ya terus terang kalau ditanya ke saya, kamu bisa ngajar tahfiz? Hafal aja kok. Nah, iya gitu. Maksudnya lebih ke boro-boro ayat aja ngomong, cuma satu atau dua. Iya. Gitu, maksudnya ada orang-orang yang mungkin yang tadi mengajar. Betul. Akhirat itu cuman caranya begitu. Mereka punya skill lain yang saya nggak punya loh. Iya. Gitu, jadi saya merasa oh berarti memang orang-orang yang itu, misalnya kayak orang yang jago banget akhirnya, ya mungkin memang dia harus ada. Kenapa? Karena kan kalau dia nggak ada siapa yang mau ngajar? Betul. Ke bisnis, misalnya let's say uangnya banyak, tapi kan dia nggak bisa ngajar. Iya. Tetap aja yang kecil-kecil nggak bisa diajarin. Betul, jadi betul, maksudnya betul. Kan kita kayak tadi ngomongin sama aja kayak bisnis lah gitu, saya. Oke nih, ini ada orang yang uangnya banyak, ada orang yang bisa masak, gitu kan? Berbagi peran intinya kan, saling melengkapi, puzzle. Sebenarnya kan sama aja ya, misalnya kalau gue bilang kayak misalnya orang-orang yang mengejar akhirat itu dia mendedikasikan dirinya untuk belajar, mendedikasikan dirinya untuk mengajar, gitu kan? Itu kan sebenarnya porsinya dia. Betul. Gitu loh, ya porsi saya mungkin nggak di situ. Iya. Gitu, ya porsi saya di yang lain. Iya. Nah ini juga sering kali jadi masalah, makanya kita penting banget buat kita untuk menghargai setiap value nilai kehidupan orang lain. Bukan berarti kita yang paling benar dan bukan berarti orang lain salah loh ya. Tapi karena ya tadi ada peran masing-masing gitu ya. Mereka ada yang mungkin jadi guru ya, dengan guru itulah dia akhirnya meninggalkan jejak di kehidupan. Pengusaha kita ya dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Ustadz ya ustadz gitu kan. Jadi jangan pernah menganggap orang lain salah, karena itulah sebuah kesalahan. Ya kan ya? Benar. Nah ini sekarang saya pengen nanya lebih dalam tentang CRP Group untuk yang zaman sekarang, di mana sekarang udah pertumbuhannya luar biasa besar ya. Nah ini teh. Saya dengar kan dari teman-teman gitu ya, teman dekat gitu kan, terus juga dari artikel saya baca-baca, salah satu nilai gitu ya, nilai yang digunakan di CRP Group ini oleh Teh Sarita dan teman-teman itu adalah pengen jalanin bisnis itu, ngembanginnya juga tanpa utang. Nah ini kok bisa tanpa utang? Sedangkan pertumbuhannya luar biasa besar itu gimana tuh? Itu gimana? Ah, jangan dulu jawab tuh ya. Oke. Jawabannya kita dengar setelah di video berikutnya, karena kita bakal cari tahu kenapa kok bisa berkembang sebegitu melesat ya tanpa hutang, dan apa sih rahasia pertumbuhan dari brand-brand yang ada di bawah CRP Group ini sehingga Indonesia tersebar se-Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tapi memang di awal banget sebelum kita bikin bisnisnya
jreng yeah, jalan yeah. gitu ya. Itu tuh kita udah bikin planning yeah. gitu. Jadi ada satu ilmu yang namanya revenue stream. Revenue stream. Apa itu revenue stream? Tolong googling di Yahoo. Apa kesalahan yang sering kali dilakukan sama pengusaha nih ya? Terutama pengusaha kuliner sih, bagi kalian yang pengusaha kuliner, itu sering kali udah jadi kayak perangkap gitu, udah kayak berulang-ulang gitu. Tiga kesalahan mungkin sering kali. Kalau aku melihatnya dari cara berkomunikasinya sih gitu. Maksudnya karena kan gini, kan orang juga tipenya macam-macam ya. Maksudnya ada orang yang tipenya sangat rasional banget misalnya. Yeah. Jadi dia itu kalau beli sesuatu, gue harus ngitung manfaatnya buat gue. Okay. Nah, kalau ngomong kayak gitu, mungkin lu bisa ngomongnya gitu. Oh, ini secara kualitas anu. Okay. Orangnya rasional, tapi yeah. kan ada, tapi kan sebagian besar kita yang emosional. Iya nggak sih? Kita melakukan banyak keputusan itu kan banyak kan emosional. Ya kadang kalau dijelasin kenapa lu kesana? Ya gitu, gak tahu kayaknya bener. Gimana gitu kan emosional? Ya gitu aja gitu. Ya itu emosional. Jadi kita harus cari tahu si yang orang target market yang kita target ini orangnya kayak apa gitu. Cara kita berkomunikasi harus seperti apa. Yeah.